Teng teng. Ha, tu dah siap tuan-tuan. Tu. Nampak. Ha. Okey, jom. Saya nak terasa. Saya nak terasa tu. Keropok ataupun kita panggil kerepek bayam Brazil spicy. Okey, tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan. Okey, jadi hari ini saya nak tunjuk sikit kan tuan-tuan. Okey, ni antara pokok bayam Brazil yang mak saya tanam di depan rumah lah, depan rumah beliau. Okey, jadi hari ini saya nak bersama dengan tuan-tuan, ni pun bayam Brazil. Tu. Okey, nanti kita ambil, kita akan saya nak buat keropok bayam Brazil. Keropok Brazil sebab dia hari ini saya nak jadi chef. Sebab dia hari ini tak ada siapa di rumah saya. Jadi bolehlah saya tunjuk sikit kita punya bakat nak jadi chef. Kalau ada orang dia orang akan gelakkan saya. Okey. Jadi tengok bayam Brazil gemuk-gemuk je tu. Jadi saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan, kita akan buat keropok bayam Brazil spicy. Okey, jadi jom kita petik bayam Brazil dan kita akan buat bayam Brazil spicy. Jom. Okey, jadi tuan-tuan, kita akan pilih daun yang besar-besar saja yang sihat untuk kita goreng. Okey, saya akan pilih daun yang sihat-sihat lah. Macam tu. Supaya kita makan nanti dia daun besar, kita puas sikit makan. Jadi kepada tuan-tuan yang belum subscribe, yang belum like saya punya channel, saya mohon tuan-tuan tolong like, tolong subscribe saya punya channel. Okey. Jadi ini bayam Brazil. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana untuk kita buat bayam Brazil spicy. Sebelum ni isteri saya ataupun mak saya je yang buat. Jadi cukuplah untuk saya seorang aja. Jadi kita sama-sama share, sama-sama kongsi apa yang saya tengok isteri dan mak saya buat hari tu. Jadi jom. Sebelum ni tuan-tuan tengok bayam Brazil celup tepung je. Ni Brazil spicy. Jom. Kita akan relaikan daun daripada batang dia. Dan kita akan perap dulu lah. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita akan relaikan daun bayam Brazil daripada batang dia. Untuk kita basuh dan kita perap dengan apa rempah pedas yang spicy. Dan baru kita akan goreng lah. Okey, ni tuan. Saya buat ni sikit je untuk santapan saya di tengah hari saja sebab hari ni tak ada siapa kat rumah. Jadi bolehlah saya tunjuk sikit saya punya bakat. Jadi kalau kata dia orang ada, saya tak dapat tunjuk saya punya kemahiran nak jadi chef ni. Tuan-tuan jangan habak kat depa pula. Nanti kalau depa tengok sikit video ni, mungkin depa akan gelak. Tapi saya dah tengok depa buat hari tu. Saya dah makan pun memang saya rasa memang sedap lah. Ada rasa dia punya crunchy dia tu. Crunchy, pedas. Memang syok macam ayam goreng tu. Kalau kita rasa. Tapi hari tu saya tengok. Hari ni saya nak cuba buat sendiri pula. Nak tengok rasa macam mana. Kalau apa kita asyik nak beli je. Bayam Brazil ni tuan-tuan boleh tanam sendiri. Mudah je. Batang macam ni. Ni batang ni. Yang tuan-tuan bekas makan ni. Tuan-tuan boleh cocok je atas tanah. Ni. Okey, hari ni channel Inovasi Pertanian ni. Kita tak nak. Ni pun bayam Brazil pun pertanian juga. Kita tak nak tumpu atau fokus kepada inovasi saja, inovasi pertanian aja, bab menanam aja. Apa yang melibatkan pertanian, kita akan buat. Tak kira lah daun bayam Brazil ke, pucuk ubi dan pucuk ubi ke. Satu hari nanti saya akan buat kerepek daun ubi spicy. Kita akan buat nanti. Okey. Saya akan relai ni. Okey, ni batang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cucuk tanah aja, jangan buang. Rugi. Sebab dia mudah hidup. Okey, tuan-tuan. Ni relaikan je supaya senang untuk kita nak perap dia lagi, kita nak basuh dia. Udah. Okey, satu-satu kita makan nanti pun dia akan rangup lah. Okey, crunchy. Okey. Okey, tuan, sekarang dah siap. Adik,
dah siap kita punya daun bayam Brazil. Kita dah asingkan batang dengan daun dia. Okey, ni sekali lagi saya peringatkan, jangan buang. Okey, tuan-tuan boleh cocok je ditanam, dipasu ke diterus ke tanah, dia akan hidup. Okey, sekarang ni kita akan basuh. Okey, sekarang ni kita akan basuh. Sudah siap tu, kita akan basuh. Basuh bagi gigi sikit, tangga bagi dia punya kotoran-kotoran tanah. Yang kalau kotoran tanah ada, kita cuci. Okey, tuan-tuan. Okey, saya dah siap basuh. Okey, dah siap basuh. Okey. Okay. Yang akan saya gunakan kempur ni, dia tulis Kentucky Hot and Spicy. Okey, tuan-tuan boleh dapatkan di pasaraya lah. Okey, bukan saya nak promote kuah tepung ni, tapi saya akan gunakan tepung ni. Dan okay, ni daun bayam Brazil kita dah basahkan dia. Okey. Dan saya just tuang aje dalam ni untuk kita basahkan dia dengan tepung. Okey, sebelum kita pekat dia. Okey, basah tepung. Okey, saya gunakan ais yang sejuk. Okey, ais sejuk supaya dia melekat. Okey, saya gunakan ais sejuk tuan-tuan. Okey. Sikit je air. Okey, saya nak perap dengan rempah spesi ini je supaya dia nanti sebelum kita goreng kita akan celup lagi kita punya daun bayam Brazil ni ke dalam tepung spesi lah. Okey, sebelum kita goreng. Okey, itu je. Okey, saya akan perap dia lebih kurang dalam 10 minit. Dan kita akan salutkan sekali lagi dengan rempah spesi tadi dan kita akan goreng. Okey, sekarang ni kita biar dulu 10 minit. Okey, kita dah siap perat selama 10 minit. Okey, ni dah kerja macam ni. Okey, tuan-tuan. Okey, sekarang ni jom kita panaskan minyak. Okey, tuan-tuan, ni 10 minit hasil perapan. Okey, sekarang ni setelah siap kita perap, dan kita akan gaul dengan serbuk spesi. Tepung spesi. Okay, dan jom kita panaskan minyak. Okey, kita panaskan minyak sampai minyak masak dan kita akan goreng. Okey. Okey, tuan-tuan, sekarang ni saya akan salutkan dia punya bayam Brazil dengan tepung spesi tadi dan kita akan goreng dia. Jom. Okay, slow sikit api. Okey, sebab dia masak sangat. Okey, tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita goreng tak lama, sekejap je. Dan kita boleh angkat. Teng-teng. Tu dah siap tuan-tuan. Tu. Nampak? Okey, jom. Saya nak terasa. Saya nak terasa. Tu. Keropok. Ataupun kita panggil kerepek bayam Brazil spicy. Okey, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tuan-tuan. Tuan. Rasa dia rasa lemak pedas. Rasa lemak spesi. Tu. Kan macam ni mak mentua lalu pun tak perasan ni. Kalau tuan-tuan boleh dengar dia punya keranggupan dia. Okey. Tuan-tuan, tu je saya nak kongsi dengan tuan. Jom, saya dah lapar, saya nak makan nasi dengan ni saja. Okey, saya rasa kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, tuan-tuan boleh share dengan siapa-siapa saja penanam bayam Brazil, kepada si suami-suami dan ayah-ayah. Jangan harapkan isteri dan mak saja masak. Jadi, kita pun boleh. Kalau dia orang boleh, kita pun boleh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom.
Sudah. Sudah.